Oke sobat, balik lagi ya sobat ya, bersama Bang Redo nih sobat, di channel Tukang Gigi Gaming ya sobat. Ya tengok tuh sobat, di sini masih bersama Bobo Boy ya sobat ya. Jadi Bobo Boy ini lagi nonton sirkus-sirkus drama gitu ya sobat ya. Tengok ini kayaknya lagi bertengkar ini, beruang pink sama beruang yang abu-abu ya sobat ya. Oh my god, tengok tuh si Bobo Boy ya sobat ya. Boy lagi nonton sirkus, tapi ngapain ini boneka ini mendekat? Ini sepertinya boneka ini mau nyerang nih kayaknya. Soalnya boneka ini heran sobat, mereka ini entah boneka apa gitu. Eh kalian mau ngapain woi? Kalian tunjuk aja ke sirkus dulu, kalian ngapain? Ada tuh sobat, dipukul ya kita kan. Udah kabur aja lah kita sobat, karena kita dipukul kan, padahal kita cuma penonton aja kan. Udahlah, Boboy kan merupakan pahlawan super dari Malaysia sobat ya, yang baik hati kan. Jadi dia tidak akan menghajar beruang-beruang bangke ya sobat ya. Kita kabur aja dulu, kita kabur dari mana ya. Kita kabur dulu, kabur. Oh tenang, kita dilindungi sama Cat Butler ternyata sobat. Sobat, kita dilindungi sama Cat Butler. Terima kasih banyak Cat Butler. Cat Butlernya baik sekali sobat. Mantap jiwa. Bener. Tapi aku jangan dibakar juga lah Cat Butler. Kita berkawan lah Cat Butler. Astaga Cat Butler ternyata mau nyerang kita sur. Ya udahlah, kita cabut dulu ya. Kita kabur dulu, kita kabur kemana ya? Kita kabur ke sini dulu lah ya. Oke sobat. Jadi dalam kesempatan kali ini sobat, Maredo mau ngajak si Bobo Boy ini pergi ke rumah Bobo Boy ya sobat ya. Balik ke rumah sendiri ya. Jadi kita akan pergi ke ID rumah Bobo Boy ya sobat ya. Oke, Maredo akan tuliskan ID-nya ya sobat ya. 7116 terus 2773 lalu 5291 terus 24 ya sobat ya. Nah ini dia ID rumah Bobo Boy ya sobat ya, dari Jovin 777 ya sobat ya. Mantap jiwa, kita download dulu ya sobat ya. Kita tunggu dulu ya. Mantap jiwa nih, Bobo Boy akan mengantarkan ke tempat rumahnya Bobo Boy ya sobat ya. Wih, masih terjadi baguhan. Wih, kenapa Cat Butler ini ngejar kita nih? Jangan gitu dong Cat Butler, kita berkawan Cat Butler. Astaga Cat Butler, kita berkawan Cat Butler, jangan begitu ya. Kita tukar lagi ya sobat ya, kita ajak dia berkawan ya. Nah waduh, Cat Butlernya lagi marah pula nih sobat. Aduh nggak mau deh sobat kita ajak berkawan ini, bagaimana ini? Ah nggak mau deh kita ajak. Ah ya udahlah, kabur aja lah kita sobat. Aduh Cat Butler ini bangsel sekali nih sobat. Aduh kita ajak Yuta Mio nggak ya. Ah ini lagi dekat nih. Halo Yuta Mio, pergi ke rumahku ya, rumah Bobo Boy yuk. Ayolah Yuta Mio. Rumah Bobo Boy, emang kamu Bobo Boy? Iya aku Bobo Boy ini. Wah Mio, Mio ada Bobo Boy ini Mio. Wah iya kak ada Bobo Boy. Ayo Mio ikut juga Mio, pergi ke rumah Bobo Boy Mio. Seru nih pasti Mio. Ayo semuanya kita pergi ke rumah Bobo Boy. Mantap jiwa sobat, kita udah kawan nih. Wah Yuta suka sekali ini nonton Bobo Boy ini. Selalu nonton ini, nonton Bobo Boy, nonton Ipin Ipin. Wih mantap juga tuh, Ipin Ipin itu kawannya Bobo Boy itu. Mantap mantap. Ayo guys, kita cari mobil dulu ya, untuk ajak si Bobo Boy ini ya sobat ya. Bentar, nah ini dia. Ayo cepat cepat cepat. Mantap, aduh. Ayo cepat Mio, Yuta, mana si Yuta Mio? Duduk di belakang lambat sekali dia. Aduh, ayo cepat Mio, jangan lambat-lambat Mio. Yuta, aduh, nah ayo mantap. Oke sobat, kita langsung saja pergi ke tempat rumah Bobo Boy men. Mantap jiwa ya. Nah 300 lagi ya, 500 meter ya. Di sini siapa yang suka nonton film Bobo Boy kan, komentar di bawah ya. Coba sebut siapa aja tuh kawan-kawannya Bobo Boy. Ada Jim, Yaya, siapa lagi itu? Gopal, mantap ya kan, itu pahlawan super semua ya kan. Ternyata seperti ini sobat rumah Bobo Boy ya. Waduh estetik sekali ya sobat ya, estetik minimalis ya kan. Rumahnya terbuat dari kayu ya sobat ya. Ayo Yuta Mio, inilah rumah Bobo Boy. Wah ini rumah kamu Bobo Boy. Wah keren sekali rumah kamu, minimalis dengan
kayu-kayu rumahnya. Iya dong, keren kan, cantik kan, cantik dong. Nah, inilah Mio. Wah iya kakak, ini rumah si Boboiboy, ternyata cantik ya rumah Boboiboy ya. Ayo yuk kita masuk yuk. Silakan masuk rumah Boboiboy, anggap aja rumah sendiri ya. Ayo kita masuk, ayo cepat. Assalamualaikum. Inilah dia sobat rumah Boboiboy, ternyata luas ya rumah Boboiboy ya. Dan ini topi-topinya Boboiboy, koleksi topinya Boboiboy. Waduh, hampir tertinju kalian, hampir. Nah, ini ruang tamunya Boboiboy, itu ada buah tuh. Kalau kalian mau buah, silakan ya, makan aja ya buah-buahnya ya. Anggap aja rumah sendiri ini ya. Kawan-kawan semua, anggap aja rumah sendiri, tenang, jangan takut. Keren, ini juga ada lemari. Yutamio, kalau kalian mau nginap di sini boleh ya, taruh baju kalian di sini ya, boleh banget ini. Tengok tuh ada gambar-gambar fitness. Wih keren kan tuh Boboiboy. Iya Boboiboy, aku ngefans sekali sama kamu nih Boboiboy. Wah nanti kita potong foto bareng ya. Nah ini dapurnya Boboiboy ya. Nah ini ada kulkas, ada panci tuh lagi rebus ubi. Bentar lagi mateng, nanti kita makan rebus ubi ya. Oke Boboiboy. Oke Boboiboy. Oke Mio. Nah ini juga ada tempat cuci tangan, ada keranjang juga, dan kalian bisa tidur sih di sini. Waduh, kita nyangkut ini ngebak. Aduh. Lah, kita di mana, cuy? Kita ada di mana ini? Astaga. Ngebak dong. Kita menghilang nih, sobat. Kacau. Waduh. Gimana ini? Aduh, kita keluar. Aduh, kita balik lagi nih. Sial sobat, kita tadi ngebug ya kan. Aduh. Mana Mio Yuta tadi ya? Mio Yuta kan masih di dalam ini. Mio Yuta, sorry ya, aku tadi ngebug tadi. Mana Mio Yuta nih? Kemana mereka? Waduh, kita panggil dulu sobat. Kemana nih mereka nih? Waduh, berarti harus di luar nih kita manggilnya nih. Ah ini dia di mana nih? Ah. Aduh maaf ya, tadi terjadi kesalahan nak. Boboiboy ngebug. Aduh Boboiboy kemana aja kamu ini Boboiboy? Yaudah yuk kita lanjut lagi explore rumah Boboiboy ya kan. Nah ini ada kamar ini. Mana nih Mio Yuta nih? Mio Yuta sini. Nah kalau kalian mau nginap di sini, kalian boleh pakai kamar ini ya. Nah bebas sih pakai aja nih. Oh emang kamar kamu di mana? Boboiboy, oh, kalau aku mah gampang, kamar aku bisa di mana aja. Ayo kita ke atas ya. Ayo kawan-kawan kita ke atas. Ayo ke atas, jangan ngebug lagi, weh. Nanti ngebug lagi ya. Waduh. Nah, ini bagian atasnya. Waduh, ngebug pula sama Cimio sama Yutanya. Aduh, ayo kita susul ya. Boboiboy ke atas ya. Aduh Boboiboy ngapain turun sih Boboiboy? Aduh. Nah udah turun pula Boboiboy. Aduh susah diajak ke atas ternyata sobat mereka. Ya udahlah nggak apa-apa lah ya kan. Oke lah kita explore sendiri aja lah sobat. Woi nyangkut. Gimana ini nyangkut nih? Ah ini dia sobat. Aduh ternyata bagian atas kamar Boboiboy ini sempit sekali sobat ya. Susah kita nengok-nengok tadi sobat. Nah ini kamar siapa nih kok kayak kamar cewek ya kan, ada love-love-nya. Aduh nah ini bagaimana ini? Wah ini pintu tapi nggak ada apa-apa ya. Aduh dan ternyata seperti inilah rumahnya si Boboiboy ya sobat ya. Mantap jiwa minimalis dan estetik sekali cuy. Aduh Mio Yuta masih di dalam ya, mereka masih asik ya. Udahlah mereka Boboiboy izinkan untuk nginap di rumah ini ya sobat ya. Oke next kita ke rumah siapa lagi nih? Hah kita mungkin akan ke rumah atau apa nih? Oh menarik sekali nih sobat ya. Oke lah terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa lagi di lain waktu, bye.